Upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia digelar di Ibu Kota Nusantara, Saudara. Upacara dilaksanakan di depan proyek pembangunan kantor Kemenko 1 di IKN. Ini adalah kali pertama upacara peringatan kemerdekaan digelar di IKN. Upacara dipimpin Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono. Upacara dimulai dari jam 8.30 hingga jam 10 waktu Indonesia Tengah. Upacara dilaksanakan di depan proyek pembangunan kantor Kemenko 1. Kepala Otorita Ibu Kota menyebut rencananya tahun depan Presiden Joko Widodo akan memimpin langsung upacara di IKN. Tahun 2024, di mana Bapak Presiden sendiri nanti ya akan memimpin upacara, insya Allah di sebelah sana, di depan, insya Allah ya, kita aminkan di depan dari Istana Negara, nanti ada batal upacara. Nah, ini kita bisa menyelenggarakan dengan hikmah, dan harapan kami ini akan menjadi modal bagi kita semua untuk berjuang dan tetap menjaga semua target-target yang sampai sekarang masih on the right track.